Santan kara satu kotak, segenggam cili api ditumbuk kasar. Barang pasalku, aku berlari menuju ke anakku. Aku tatap wajah dia. Aku cakap, udang dah mahal, mahal dan terus mahal, mahal dan terus mahal. Sabar, sabar. Aku tahu mahal, sabar, sabar. Apa dia yang celaka? Ha! Kau sempat eh? Datang sempat dah. Aku cakap dengan kau, jaga diri tu. Jangan main sweet banyak sangat. Dah sempat dah. Santan kara satu kotak, cili api segenggam ditumbuk kasar, serai satu dititik, jeng 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 jeng, kunyit hidup 3 inci ditumbuk halus, jeng 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 jeng, masukkan semua di dalam kuali, jeng 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 jeng, tak perlukan minyak, jeng 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 jeng, letak udang apabila sudah mendidih, jeng 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 jeng, jangan lupa garam dan asam keping, jeng 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 jeng. Aku nak kasih resipi. Senyap, senyap, senyap. Jangan biarkan lauk itu terlalu menggelegak. Udang kalau dah terlalu masak, kenyal dan tak sedap. Dimakan dengan nasi ataupun roti yang panas, roti Perancis, roti bantal, apa-apa saja. Allah. Cookie. Santan kara satu.